Selamat malam pemirsa Bendera Masjid Mas Bro. Saat ini saya berada di pantai di wilayah Desa Suarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah pantai yang berada di lingkungan kafetaria PT Jorong Pratama Gaston. Pantai ini sementara ini belum dibuka untuk umum karena memang masih ada aktivitas tambang. Di depan saya itu adalah pot ya. Tapi nanti konsepnya setelah tambang ini berakhir, pantai ini akan menjadi milik pemerintah karena akan diserahkan kembalikan kepada pemerintah dan tentunya juga akan kembali kepada ke pemerintah daerah, sehingga kelak pantai ini bisa dinikmati oleh masyarakat umum ketika telah dikelola oleh pemerintah daerah. Pantai ini memiliki beberapa keistimewaan seperti yang tampak. Ini juga area pantainya yang tertata rapi, ada beberapa shelter gazebo dan juga panorama yang cukup indah, dan area pantai setempat juga telah tertata secara rapi dan cukup baik. Ini adalah area pantai di tempat ini yang berada di depan kafetaria. Kafetaria milik salah satu penambang batu bara yang ada di Kecamatan Jorong. Beberapa remaja dari Kota Banjarbaru yang datang ke tempat ini untuk bersantai. Kebetulan mereka memiliki keluarga yang bekerja di tempat ini sehingga mereka dapat masuk ke tempat ini dan bisa menikmati keindahan pantai yang ada di tempat ini. Dari mana ini? Dari Banjarbaru. Dari baru ya. Ini yang pertama atau udah berapa kali ke sini? Baru aja nih. Dari terus berapa orang nih rombongannya? Ada 6 orang. 6 orang ya. Sini. Dari masih ini sekolah atau sudah mahasiswa ini? Masih sekolah. Sekolah ya. Ini emang untuk bersantai ke sini ya? Iya, santai-santai aja. Sini. Berapa malam rencananya? Rencananya satu malam aja. Besok baru pulang. Ini bisa masuk ke pantai ini karena ada apa? Ada keluarga yang kerja di sini atau gimana? Karena ada keluarga teman yang kerja di sini. Oh iya. Jadi gimana nih suasana pantai di tempat ini? Suasana itu ya? Adem gitu, banyak anginnya, poi-poi. Jadi suasana asik ya? Asik. Tadi sore sudah sempat juga jalan-jalan ke pantai ini? Iya, sudah. Ini malam suasananya beda lagi ya? Iya, beda lagi. Kira-kira Anda pengen nggak kembali ke sini lagi gitu kapan-kapan? Ya pengen sih kalau ada diajak lagi. Itu adalah pot tambang yang bisa menjadi objek pandang panorama tersendiri bagi pengunjung yang berada di pantai JBG ini.